Halo guys, balik lagi di channel gua Yogi Suryono guys. Di video kali ini gua mau nge-share masang border light atau garis pinggir sini nih. Dia bakal nyala-nyala di pinggir-pinggir sini guys. Di sini gua pakai aplikasi namanya Border Light APK. Buat teman-teman yang belum like, share atau subscribe, boleh subscribe channel gua dulu buat dapetin info-info yang lainnya. Ya, pertama-tama kalian download dulu Border Light-nya di deskripsi video gua yang ini. Nanti gua cantumin di bawahnya. Kalau udah lu install langsung deh. Nih namanya Border Light APK. Install aja langsung pasang. Kalau udah lu buka Border Light, aktivasi atau aktifkan. Nah, ini tampilannya seperti ini nih. Nah, ini di sini ada settingannya guys. Size clean speed ini untuk mengatur kecepatannya. Misalkan kita cepatin nih, dia akan bergerak cepat. Kalau kita lambatin, dia bakal lambat. Jadi kita coba cepat ya. Nah, di sini ada tulisannya border size atau ukuran batasan. Jadi coba kita besarkan kan. Bisa dilihat kan tuh semakin besar. Kalau kita ke kiri dia semakin kecil, hilang. Dan ini border size on lock screen. Jadi yang ini tuh berfungsinya saat kita kunci layar. Ibaratnya kita pulin lah. Dan layarnya misalkan kita kunci nih. Saat kita buka layarnya, dia pinggirnya akan gerak. Ya, semakin kecil gitu kan. Kita ulangin ya. Ya, ada pergerakan. Dan ini di bawahnya border radius bottom atau batasan bawah. Kita coba ya. Bisa dilihat bawahnya melengkung. Karena HP gua layarnya kotak, ya kita sesuaiin aja deh sama yang kotaknya. Jadi kita tergantung sesuainya aja guys. Kalau yang ini border radius stop itu atasnya. Atasnya kita sesuaiin aja deh sama HP gua. Dan ini ada tulisan notch. Notch itu adalah tekukan atau takikan yang atas ini loh. Yang melengkung ini kan beberapa HP kan ada yang di atasnya tuh melengkung. Jadi layarnya melengkung. Nah ini kan karena HP gua kotak, kita gak usah pakai aja nih. Kita hilangin bisa nih. Ini misalkan HP lu melengkung nih. Ini lu bisa nih lu pencet notch. Terus lu setting notch-nya nih. Ini bisa lu lu semaunya lu segimana itu HP lu layarnya. Kita cocokin tuh. Misalkan kalau lu enggak ada ya enggak usah dipakai. Wih, keren banget ya guys. Bisa dilihat nih. Kita kembali nih. Wih, keren. Ya cukup sekian, begitu saja tutorial gua ibaratnya berbagi ilmu. Ini gua masang border light biar tampilan lu lebih keren lah daripada yang lain. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh lu share, lu like atau lu bagikan. Atau lu juga boleh bikin video seperti ini. Lu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Salam channel gua Yogi Suryono. Oke.